Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat petualang gaib dimanapun Anda berada, semoga selalu ada dalam lindungan Allah ya. Semoga selalu diberikan kemudahan, amin, dalam segala tujuan dan niat cita-cita kita semua, amin. Dan kali ini ada yang berbeda. Kenapa? Ada sedikit kesaksian dari ibu. Dengan ibu siapa? Ibu Ning. Ibu Ning dari Solo ya? Ya. Ibu Ning ini dari Solo. Kita Kabupaten Kuningan, jaraknya agak jauh, jauh sekali. Berapa jam itu makan waktu? Agak lama lah. Mungkin bisa 12 jam. 9 jam. 8 jam. Oh, 8 jam ibu ya? 8 jam. Lumayan agak jauh sekali. Nanti ibu nginep di sini dulu ya? Ya. Ibu nginep di sini. Katanya si ibu ini ada sedikit pengalaman di Solo sana, ada sedikit pengalaman, nanti kita coba tanya ke ibu pengalaman gaib ya, ini pengalaman gaib namanya, pengalaman batiniah gitu, pengalaman gaib, karena sempat ada sedikit melihat sesuatu juga gitu, jadi ya namanya kan pengalaman gaib kalau seperti ini. Suara kan suara. Oh, suara juga ya bu. Nah, ini namanya gejolak kebatinan. Tuh, jadi kebatinan manusia ada suatu keselarasan jika pada waktunya yang pas gitu, bersamaan antara dimensi manusia dengan dimensi alam gaib, jika frekuensinya satu arah sama, biasanya terkadang bisa melihat mendengar suara-suara di alam lain gitu ya, suara-suara di alam lain itu bisa sedikit ada bocoran ke kita di sini gitu. Atau kalau kita mempelajari apa tuh ilmu-ilmu gaib ya, kalau kita mempelajari ilmu-ilmunya itu, ketika kita memakai biasanya juga terjadi gejolak gitu ya. Maksud gejolak itu terjadi fenomena gaib gitu, jika kita menjalankan ilmu-ilmu itu gitu. Jadi yang kali ini nggak diblur nih, karena si ibunya bersedia ikhlas gitu, memberikan kesaksian. Kalau yang kemarin-kemarin diblur ya. Nah, jadi nanti kita ngobrol bersama ibu, kita langsung cari tahu pengalamannya. Karena saudara semua di sana pasti ada yang berpikir, apakah bisa mengalami seperti itu? Ya pasti bisa. Tapi nggak semua orang bisa mengalami hal itu, nggak semua orang, tapi bisa gitu, untuk beberapa orang gitu ya. Jadi ibu itu pertama kali apa ya mengalami kejadian yang mana itu, usia berapa, waktu di mana itu ibu kira-kira? Itu belum lama, baru 2 bulan ini. Oh, baru 2 bulan. Iya, baru 2 bulan ini. Dan belatung tuh merata kok ini ke lantai dapur. Belatungnya besar-besar sekali, rengket banget, pokoknya enggak bisa merata apa, banyak. Tapi ibu itu di situ barangkali ada bangkai atau ya, apa? Makanya langsung sama ini yang di rumah kan, terus dioperasi semua di dapur, yang di atas, di bawah, di lemari, semua kering, enggak ada barang apa, barang busuk nggak ada, barang makanan yang basah-basah nggak ada, makanan sisa nggak ada. Terus kalau misalkan dari atas itu plafon tuh rapet banget, nggak ada yang bolong. Seandainya di atas plafon ada bangkai gitu loh. Iya ya, biasanya kan kalau ada belatung itu pasti ada bangkai. Kalau enggak kan sudah jelas pasti tercium bau bangkainya. Meskipun bangkai di mana, mau di atas atap ya, mau di sempitan, pasti biasanya kecium itu bangkai. Tapi ini malah nggak tercium sedikit pun ya ibu? Nggak ada, nggak kecium. Nggak kecium sedikit pun, ini luar biasa. Nah ibu waktu mudanya pernah mengalami hal-hal aneh gitu nggak? Tidak sama sekali. Oh, sama sekali nggak ada. Terus cuman ini waktu masih kecil aja ada pengalaman yang bagi saya janggal, mungkin seusia adik itu ya, yang kecil itu. Di waktu tidur siang itu dari langit, yang sudah saya pernah saya aturkan, dari langit itu ada benda hitam, panjang, lonjong gini, hitam besar, dan hitam legam, itu seakan mau jatuhin saya waktu itu. Itu bukan mimpi atau mimpi, Ibu?
enggak, mata saya kucek-kucek, terus saya pejam lagi, di sana masih ini meluncur seakan-akan melihat diri saya. Saya kucek-kucek lagi, masih seperti itu juga. Saya ini ada apa? Saya waktu kecil saya meraba-raba seperti itu. Kok aneh gitu loh. Terus itu yang belatung tadi kan yang kedua, disusul lagi jarak berapa hari, disusul lagi di jendela pintu kamar saya itu klotak-klotak gitu kan. Setelah kejadian ada belatung, ada lagi kejadian besoknya berapa hari? Klotak-klotak. Saya jam 3 pagi juga. Kalau jam segitu kan saya suka tahajud. Mau bangun kok ada itu, saya diem, saya dengerin aja. Kok masih klotak? Setelah dia itu enggak bisa, sepertinya mau masuk, jendela enggak kebuka. Terus sepertinya si dia itu marah. Jadi suara antara hewan, antara manusia, suaranya di sini, gereng. Dia sambil pergi gitu. Soalnya suaranya seperti orang berdiri ambil jalan, gereng, gitu loh. Tapi keras, suaranya keras dan basah-basah gimana gitu, serak-serak basah. Tapi ibu lari nggak tuh ngedengar itu? Enggak, aku cuma tetap di kamar, saya penasaran. Begitu aku nyingkap gorden, nggak ada. Wah berani juga ibu ya, ada suara gitu malah dibuka gordennya, berani berarti, luar biasa. Saya lebih takut manusia daripada takut setan. Benar, saya lebih betul, takut betul. Manusia. Bagus itu bu. Terus yang ketiga, itu mesin cuci kan seminggu dua kali saya pakai nyuci. Ya itu beruntun jarak berapa hari doang, 1, 2, 3 itu tadi. Terus mau saya pakai cuci itu kok macet gitu, macet. Terus saya panggil si tukang servis, dibuka, di situ ada pakunya di bawah yang muter itu. Ada paku 14 biji, coba bayangkan 14 biji itu si pak mas servis itu juga kaget. Bu, ini paku baja loh, kenapa bisa masuk? Lagian juga 14 biji. Dan yang 4 itu lengket. Saya di rumah kan 4 anggota keluarga di rumah. Oh, di rumah ada 4 keluarga, ya, pakunya juga 4? Pakunya lengket 4, tapi semuanya 14. Yang lengket itu seperti bekas dikasih tisu. Yang ini kan masih lengket di bawah. Terus yang ini udah kena air, tadi udah hilang. Saya ambil, saya pisah-pisahin gini, memang lengket. Oh, susah dipisah ya, Bu? Iya, karena ada tisu itu tadi. Oh, paku semuanya itu ada 14, tapi yang lengket itu 4. Ada 4. Dan keluarga ibu ada 4? Iya, aku sama cucu sama anak 2. Tapi itu pakunya dari mana tuh? Ya itulah makanya. Terus si bungsuku laki-laki saya tanya, apa kamu ini ngantongin paku? Enggak. Gitu. Enggak ya? Coba diingat-ingat, ngantongin paku enggak? Enggak. Terus kalaupun secara logika kalau paku itu masuk ke kantong, itu otomatis ikut ke cucian, ikut muter, otomatis kan nyobek-nyobek baju. Harusnya? Tapi enggak ada yang sobek. Tapi kenapa bisa 14 masuk ke situ? Pakunya ya panjangnya seginilah, separuhnya ini panjangnya. Paku 5 berarti ya. Terus ini kan mesin cuci yang muter itu kan bulat ya, otomatis kalau kena ini masuk ini bulat, ini kena. Bisa lurus, ini pakunya lurus-lurus. Bisa masuk ke situ. Dan bekas untuk masuk paku pun enggak ada, yang biasanya kan harus ada yang rusak, lecet atau. Iya, betul. Enggak ada, itu anu aja. Dan masih yang bilang ini pakunya belum lama, Bu. Ini yang nayeng apa nayeng bahasa Indonesia itu. Karat. Oh iya, karat itu belum ada karat. Baru dua. Dan ini masih hitam-hitam semua. Itulah saya juga, aduh ini apa lagi aku pikir. Wah, itu aneh, Bu. Itu harus waspada. Biasanya itu bisa jadi itu juga santet, bisa jadi. Karena kalau santet itu biasanya berbentuk sesuatu. Cara bekerjanya tuh entah itu jarum, entah itu apa, pokoknya ngebentuk biasanya. Tapi na'udzubillah ya, insya Allah selamat lah ibu, gak ada gangguan insya Allah. Yang penting kita yakin sama Allah. Nah biasanya memang itu hal-hal seperti itu yang membentuk benda, itu biasanya kiriman. Jadi kita harus waspada nih di rumah, kalau kita menemukan barang, apapun itu bentuknya, barang yang mencurigakan, entah itu silet, entah itu jarum, entah itu apalah benda-benda yang memang bisa menyakiti, dan memang kita itu nggak punya di rumah, jadi baiknya kita ambil. Tapi kalau bisa sebelum ambil kita harus siap dulu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali 3 kali baru kita ambil, lalu disimpan. Nah setelah disimpan barangnya nanti kita bakar ya, gitu. Nanti siapkan pembakaran. Setelah siapkan pembakaran, nanti siapkan bakarannya biar nyala dulu. Kalau pembakarannya sudah nyala, barang yang tadi kita masukkan ke api itu. Sambil kita tunjuk apinya, sambil kita bacakan
bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bacakan itu 7 kali 7 kali atau 11 kali 11 kali. Ayat kursi boleh, kalau bisa Al-Baqarah akhir bisa, ayat-ayat ruqyah intinya bacakan aja sambil dibakar. Supaya apa? Supaya itu kita melebur jinnya itu, supaya jinnya itu enggak mengganggu ke kita terus gitu. Bakunya masih saya simpan, masih ada. Oh, masih ada. Ya, besok berarti itu aja ya. Besok Ibu siapkan bakaran dulu biar nyala, terus hafal dulu ayat-ayatnya yang mana. Kalau enggak hafal bawa Al-Qur'an aja enggak apa-apa. Yang mana yang mau dibaca nanti diberikan gitu. Nanti masukkan lalu bacakan itu terus bacakan sampai apinya mati. Sampai apinya padam. Gitu. Kalau sebentar misalkan baru dinyalakan, baru 50 detik api sudah nyala, sudah mati, itu nyalakan lagi minimal api 3 menit ya. Minimal api itu 3 menit nyalanya, setelah 3 menit mati ya sudah selesai. Kalau belum 3 menit sudah mati, usahakan nyalakan lagi gitu ya. Gitu tipsnya. Mudah-mudahan nanti di sana dimanfaatkan ya Bu ya. Amin, ya. Cara yang ini terus tadi. Ada yang keempat. Yang keempat ada lagi? Ada. Sampai sekarang masih barang itu. Oh. Di atas atap, tapi atap itu dari asbes yang per, apa tuh? Yang kelihatan gini loh. Oh, bilik apa Bu? Yang asbes tapi dari plastik. Oh iya iya. Jadi transparan toh. Oh iya. Fiber. Itu diuncali blandar, kayu blandar panjang itu dua kerumbiang gitu, siang-siang. Yang satu malam. Diuncali. Sampai sekarang masih. Aku diamin aja. Oh gitu. Apakah itu ada... bendanya segede apa Bu? Kayu blandar. Kayu blandar tuh kayak kayu apa ya? Kayu blandar itu reng usuk. Semacam reng usuk itu loh, yang untuk apa tempat nyangkal genteng. Genteng ya itu. Yang jatuh. Kayaknya kalau jatuh enggak, kayaknya di ini, dilempar, ada yang lempar. Tapi kitanya pakai reng itu enggak? Reng saya kan kayu itu udah kepaku semua, enggak ada kayu yang enggak nempel di paku. Itu kayu atau kayu. Bambu? Kayu. Barangkali jatuh nyelip itu. Kayaknya nonsense, kayaknya tidak mungkin. Enggak ada kayu yang lepas dari itu, enggak ada. Semua kan sudah ketindih, sudah rapi di tempatnya masing-masing, di genteng itu. Iya. Itu kayaknya di ini loh, suaranya kok ada banter banget waktu itu. Oh, keras kenceng. Banget. Kerumbiang gitu kan. Terus saya lari apa tuh, di mana apa, di mana aku. Ya, tadi lain hari, oh kemarin belum ada ini aku. Kok ini sekarang ada dua. Ibu kerjanya apa sih kok bisa banyak yang begitu? Aku mami cantik di rumah. Barangkali bimbingan ibu anak-anak. Itu seorang petinggi-petinggi daerah. Cuman, mungkin. Enggak. Cuman ada yang katanya ada yang iri gitu, tapi saya enggak. Memang ada problem sama saudara ada, sama tetangga ada, monggo. Yang penting saya itu tetap berbuat baik. Amin. Itu aja. Saya bukan penolong, tapi saya suka sedekah. Saya suka nolong. Iya, kita mah. Saya enggak itu kan, walaupun saya sendiri kurang enggak punya. Tapi saya tetap berusaha apa yang sunah seperti itu saya anut. Saya enggak bukannya so agamis enggak, tapi kenyataan saya begitu. Mungkin ada kaitannya dengan pekerjaan ibu. Oh iya, ibu katanya suka nulis ya. Ibu ini suka nulis, saudara. Mana ya bukunya tadi? Bukunya tadi coba ya, ambil. Pak Ustadz tadi yang nyimpen. Bukunya ambil. Itu. Pak Ustadz tadi yang nyimpen nggak tahu ya? Keluar aja, lari aja dulu sebentar. Di bawah sini. Lari aja sebentar. Di sini. Nah jadi. Katanya ibu ini juga suka nulis, saudara. Nah ini bukunya. Oh, jadi ibu barangkali ada kaitannya. Ibu ini seorang penulis. Ada yang iri, bisa aja bu, namanya saingan. Tapi, ada aja. Kalau ini saya jamin belum ada yang baca. Oh gitu. Walaupun 7 sudah saya sebar, tapi kayaknya problem. Nggak ada yang ada masalah sama ini. Ya. Tapi masalah ini, masalah sehari-hari kita bermasyarakat. Iya, sehari-hari ya ada aja. Merasakan itu. Iya. Ini ibu bikin buku ini berapa lama bu? Bertahun-tahun, 7 tahun ya pak. Oh, 7 tahun? Iya. Wah. Karena saya diam di rumah aja, dia tidur di rumah. Udah jadi tapi diam di rumah. Karena saya itu keterbatasan, karena saya gaptek, saya nggak bisa nembusin di mana. Gitu. Ini bukunya kalau difilmkan bagus nih bu? Bagus. Ini pokoknya saya dapat rekomendasi
dari Bu Menteri Pemberdayaan Perempuan, Bu Linda Gumelar. Suruh, kalau bisa suruh nerbitkan. Iya Bu, ini kalau difilmkan bagus nih. Ibu 7 tahun buat buku ini, luar biasa. Ya. Saya biasanya sih ya ada aja lah namanya pekerjaan. Ya, ya mudah-mudahan ini bukunya bisa cepat diangkat di perfilman Bu ya. Amin. Nih yang mau apa? Yang mencari apa ya? Saya nggak ngerti soal dunia Bu. Naskah ya, Ibu ini ya. Suka membuat naskah cerita buat film-film. Ya, ini banyak, kisah Bu. Nyata ya, non-fiksi. Mm-hmm. Kisah nyata ya? Mm-mm. Wah, nanti kisah nyata saya bisa dibukukan nih sama Ibu nih. Pesan ya, ini yang mau buku pribadi, mau diceritakan nih sama Ibu nih. Nanti bisa dibukukan. Bisa Ibu buat ini ya, Alhamdulillah. Suatu anugerah dari Allah. Ini gitu. Sebenarnya gini, unek-unek dalam hati, dalam batin. Itu dulu kalau nggak dikeluarin, kalau kita keluarin kan bilang ke siapa-siapa nanti kan jatuhnya fitnah. Iya. Jadi saya tulis aja pengalaman itu saya tulis. Jadi unek-unek di hati, di dada itu bisa keluar semua. Keluar, penyakit saya juga hilang. Iya. Tadinya suka jantung suka ngoplok. Kalau malam suka ngoplok, keder jantung. Tapi saya tulis hilang. Terus susah sesek. Hilang juga. Seseknya itu dokter bingung karena saya berapa kali masuk UGD karena udara itu yang masuk cuma sampai segini, nggak sampai, karena tuh apa, tuh marah luar biasa, tapi saya marahnya saya diam. Ternyata di sini merongkol, seperti ada pemasukan air, saya nggak bisa. Saya sampai nyebut sama Allah, ya Allah, saya dikasih hidup, tapi kenapa saya nggak boleh nafas, saya gitu. Yeah. Dokter juga bilang, udah di lab sembarang apa-apa itu semua bagus, tapi kok seperti ini, sengal-sengal. Karena itu saya nahan marah luar biasa, tapi saya pakai diem gitu. Terus saya keluarin lewat tulisan, ternyata sembuh semua. Sembuh ya? Ya itu sebagai media melepas emosional. Kalau secara psikologis, sebetulnya pemikiran kita itu harus hati-hati. Kalau di agama, itu ada dengan menenangkan hati dengan zikir. Zikrullah, zikir kepada Allah itu bisa meringankan hati. Meringankan apa? Dari segala macam bentuk pikiran, nafsu duniawi. Apapun itu bentuknya nafsu duniawi itu, permasalahan dan lain-lain ya. Di situ timbullah nanti ketenangan, ketentraman. Nah, di situ penyakit akan susah masuk. Karena sebetulnya penyakit itu awal mulanya diciptakan oleh otak kita juga. Gitu, ada ya memang dari jin juga dan ada yang memang dari kehidupan sendiri ya, masalah dan lain-lain. Jadi penyakit itu bisa diciptakan oleh diri kita juga. Dari pemikiran yang ruwet, yang apa, banyak masalah, jadi timbul penyakit ke tubuh. Tapi kalau banyak zikir, jangankan pemikiran pusing, jin aja takut, jin aja akan sungkan untuk mendekati gitu. Nah, itu saya sambung pengalaman. Iya. Dini hari, saya muarahnya meluap luar biasa, sama itu ada di sebelah saya itu soal muarahnya. Hampir saya ngambil sesuatu, entah itu senjata tajam, poingin senjata tajam atau palu, pengen sampai udah panas. Sini panas. Aku kalau jadi pembunuh, aku nanti masuk penjara, anakku gimana? Iya, betul. Terus jatuhnya gimana? Saya istighfar. Ya Allah, ya istighfar, benar saya istighfar. Habis itu adem, turun. Enggak jadi panas lagi. Iya, jadi. Ya. Nah, dengan istighfar itu, si setan tadi itu keluar pergi. Jadi, saat kita, setan itu memicu adrenalin ya. Ketika adrenalin naik, itu pemicunya adalah setan. Adrenalin untuk negatif tapi ya. Untuk negatif. Hampir ambil senjata tajam, hampir ambil palu kepala itu. Nah, itu setan itu sudah ada di tubuh Ibu waktu itu, Bu. Sudah masuk ke tubuh Ibu waktu saat itu tuh. Jadi Ibu saat itu sudah dirasuki setan. Makanya berpikir yang negatif. Jadi setan itu mengarahkan pemikiran. Setan itu mengarahkan pemikiran kita. Menuntun. Terlihat yang nggak terlihat. Jadi emosi itu awal mulanya diarahkan oleh setan itu. Seperti itu, jadi menakutkan. Nah, terus kalau suami Ibu mengalami nggak itu di tempat Ibu itu? Mengalami hal yang aneh nggak kalau suami Ibu? Nggak ada apa-apa. Suami nggak pernah? Nggak ada. Sekarang suami kalau anak-anak gimana?
pernah ngalamin anak-anak itu yang anak putri itu pernah cuma lihat aja apa itu pocong tuh terbang gitu di atas pocong ya terbang di atasnya terus nembus katanya nembus tembok nembus dinding gitu ya waktu dia umur berapa itu waktu umur berapa itu udah remaja udah remaja udah bekerja ya udah bekerja sarjana olahraga udah bekerja berarti usia berapa bekerja ya udah 23-an Oh 23 udah dewasa ya? Ya udah dewasa. Itu melihat pocong terbang di ya. Di dalam rumah itu? Iya di dalam rumah. Terus nembus. Yang saya kemarin heran itu loh kan jendela itu pintu kamar itu kan kuncinya kan di dalam rumah dalam ruangan. Iya. Kok dari luar udah bisa klotak-klotak kenapa dia nggak bisa masuk ya? Terus dia memang nggak bisa masuk. Terus yang di klotak-klotak itu tangannya tuh dari mana dia tangannya yang masuk? Jendela itu. Klotek-klotek itu biasanya besinya, Bu. Iya, memang besi. Besinya. Kancing itu. Nah, karena apa? Karena makhluk gaib itu punya medan magnet, punya energi medan magnet juga. Gitu. Jadi bisa dia apa ya? Memperlihatkan eksistensinya melalui benda yang mengandung unsur magnet seperti besi. Iya, batu juga bisa dia sukai gitu. Yang ada elemen magnetnya biasanya makhluk gaib itu. Listrik aja bisa loh, listrik bisa gitu. Tapi makhluk gaib kalau ke listrik nggak terlalu apa ya, nggak terlalu menyukai, lebih sukanya yang mengandung medan magnet gitu. Seperti itu. Jadi kalau tak klotek itu bunyi bu. Lah ya itu sering marah, marah ya itu tadi gerong gitu. Kalau listrik pengalaman itu kan sekeluarga keluar semua. Saya ngidom cucu satu tahun itu pas jam 10 di ruang tengah yang saya ngidong tuh pet listrik langsung mati gitu. Yang lain itu korslet kali itu enggak. Habis itu saya agak marah-marah kok aku kok diganggu seperti itu, saya marah itu loh. Jawab kursi itu saya takut udah terusin lalu gitu. Langsung biar ini anu lagi hidup lagi. Oh hidup lagi? Iya, berarti enggak ada korslet. Enggak. Walah. Yang mati ya cuma dua lampu gini yang ruang tengah yang saya waktu itu berdiri di situ. Terus ujuk-ujuk, mati gelap. Yang di sana-sana terang. Terus saya marah. Kursi itu saya tabuk-tabuk gitu. Ya terusin. Ganggu aja terusin aku gitu. Langsung lampu langsung hidup lagi. Itu anak-anak saat itu ada nggak? Saat kejadian itu keluar, ada keluarga? Ada keluar rumah. Takut atau gimana? Yang ada takut gelap. Enggak, kalau anak-anak enggak ada yang takut apa-apa. Cuman kalau pada keluar aja ya, karena gelap pada keluar. Ya. Saat mereka keluar, ibu di dalam itu mukul-mukul. Mungkin dikirain saya takut gimana gitu, cuman sama bayi kecil aja dikirain takut. Malah marah saya kalau diganggu. Tapi itu yang kecil seperti ada keanehan enggak? Enggak, biasa. Berarti enggak melihat sesuatu yang anak kecil ya? Oh, enggak melihat sesuatu ya bagus ya. Berarti. Berarti pengalaman gaib kegaiban ibu banyak luar biasa. Dan itu di dalam rumah. Beruntungnya tuh jaraknya tuh nggak lama gitu loh. Jarak berapa hari yang pertama, jarak berapa hari yang kedua, ketiga, keempatnya. Tapi yang ngeri juga itu putri ibu ya, putri atau putra putri. Yang melihat pocong terbang. Putri melihat pocong terbang. Kok itu sok banget kali. Sok nggak kalau saudara sok nggak? Tapi coba malah diliatin terus dia nembus si pocong tuh nembus dinding itu hilang. Ngeri ya kalau sendiri itu posisi di mana ibu, di malam. Rumah apa di kosan atau di mana? Malam di rumahku juga. Oh di rumah tidur, juga dia tidur di lantai ya seperti inilah tidur di lantai gitu terus terbang terus. Tidur di lantai lampunya pas memang dimatiin dia nggak pakai lampu. Oh gitu. Mungkin lagi nonton TV ya? Enggak juga, dia posisi tidur memang tidur. Tapi mata masih ini, masih melek, belum merem, belum tidur ya? Iya. Tapi enggak lari ya? Enggak teriak? Enggak. Oh, saya kalau bilang ke anak-anak, jangan takut setan, takutlah sama Tuhan. Iya, seakan-akan. Ya, pokoknya seperti itu. Betul. Takut sama Allah, jangan takut sama setan. Tapi kalau ada setan lari sih. Enggak juga, saya marah. Kalau diganggu setan, saya pengen ini marah. Saya iya, mau. Itu kan ibu. Enggak mau. Itu kan ibu, kalau kita lari pasti. Saya marah bener. Lari enggak? Pasti lari kayaknya.
pasti lari nih. Ini orang yang bawa kamera lari biasanya. Ibu berani ya, keluarganya berani semua. Kalau ke kamar mandi pun saya nggak perlu lah, nggak usah itu. Listrik saya hidupin enggak. Ke kamar mandi ya gelap ya gelap. Lewati dapur gelap. Itu biasa. Ah, luar biasa itu pengalamannya, bisa berbagi ke kita. Nah, yang kita ingin tahu tipsnya apa sih kok ibu bisa berani? Pemikiran ibu tuh kayak gimana coba? Barangkali ini yang penakut-penakut minta biar tip, berani tip gitu tipsnya. Ya ini fakta dan ini nyata, saya bukan sok agamis sama sekali tidak, tapi saya tetap punya Tuhan. Saya suka di waktu tidur, di waktu masak, di waktu diem sendiri, di waktu sedih, di waktu senang, saya suka zikir. Entah subhanallah, subhanallah, entah Allahu Akbar, entah apa itu istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, entah selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu terus, entah kalau capek entah Allah, 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 itu selalu dan selalu itu saya. Terus apalagi pemikiran ibu mungkin, pola pikirnya mungkin. Apa ya pola pikirnya? Kayaknya nggak ada lain, cuma saya mohon kekuatan aja dengan cara berpikir itu tadi. Karena selain pikiran saya nggak kosong, saya minta kekuatan dari Allah. Itu otomatis, cuma otomatis aja. Kalau saya pikir seakan-akan kok saya punya kekuatan gitu. Oh, luar biasa. Berarti keyakinan. Ibu tuh sangat meyakini bahwa Allah itu akan selalu melindungi kita. Gitu. Ini tipsnya dari ibu, ya. Kalau berzikir mungkin banyak yang menjalankan, banyak yang sering berzikir, membacakan ayat-ayat, doa-doa, tetapi kok masih takut. Nah, kuncinya yang dimaksudkan ibu adalah keyakinannya yang harus dikuatkan. Yakin bahwa Allah itu akan selalu ada untuk melindungi kita jika kita betul-betul ikhlas dan yakin kepada Allah, banyak berzikir. Gitu, yang dimaksudkan ibu adalah keyakinan, nggak ada keraguan sedikit pun. Dan gitu. Setan jin itu kan di bawah manusia, jadi nah, saya gitu. Sangat tidak suka kalau saya itu diganggu dua-duanya itu. Oh, gitu. Iya. Saya punya Tuhan, saya punya Allah. Iya. Jadi saya nggak mau, karena dua jin setan itu kan intinya cuma menuntun kita ke jalan yang nggak benar, nah, gitu loh. Gitu. Jadi kekuatan zikirnya ya di situ, kita bisa melawan. Iya, kadang. Iya, bagus Bu. Wah, bagus banget ini. Saudara, ikuti yang penakut tuh. Mau kamar mandi bangunin dulu. Bangun dong, anterin gue. Marah. Mana ke kamar mandi? Paling benci kalau diganggu-ganggu setan-setan. Iya, justru malah menakutkan loh. Malah menakutkan dari setan, dari jin. Mau ke kamar mandi minta bangunin. Nah, ini yang ngebangunin wanita nih. Wanita mau ke kamar mandi minta bangunin. Bang, bang, anterin dong, bang. Ini lebih bahaya, masa diantar abang-abang kamar mandi? Bahaya, jadi harus berani ya. Harus berani nih, mbak-mbak, teteh-teteh, semua harus berani. Jangan minta antar, apalagi yang nganternya siapa, nggak kenal, bahaya tuh. Jadi waspada, hati-hati. Jangan mau terkecoh oleh bangsa jin. Kita manusia harusnya, seharusnya sih, jangan ada rasa takut. Tapi kalau bingung juga ya. Soalnya manusiawi juga kan punya rasa takut juga manusiawi. Kalau saya kok cenderung lebih takut ke manusia daripada takut ke setan, ke jin gitu. Ya. Lebih takut ke manusia benar. Kenapa tuh? Karena manusia itu kita sudah baik-baikin, benar sudah baik. Ini pengalaman fakta juga. Sudah baik-baikin, sudah butuh uang sekian, butuh anu, kita punya makanan, ayo kita bagi, kita bagi. Tapi di balik itu, baliknya ke saya itu kok buruk semua, saya kecewanya di situ, ada fitnah, saya dijelek-jelekin di belakang itu, gitu loh, saya kecewanya di situ, itu manusia. Ya, betul. Dan ini terjadi ke saya, memang fakta seperti itu. Makanya, ya itu, saya bergaul sama manusia itu kadang takut dengan diri saya sendiri. Kelihatannya bagus, baik, ternyata di belakang kok seperti itu, gitu loh. Saya alami sendiri. Dan ini belum lama. Iya, banyak. Misalnya. Jadi manusia itu manusia yang tidak bisa menahan gangguan setan. Seperti tadi, karena setan bisa merasuki pikiran manusia. Manusia untuk berbuat nggak baik, penipuan lah, pembohongan lah, fitnah lah, itu dirasuki oleh
setan, dibisiki, dan manusia itu keimanannya kurang kuat, lemah iman, jadi mudah mengikuti keinginan setan. Tapi kalau banyak zikir, insya Allah, perbanyak zikir ya, gitu, perbanyak zikir untuk memperkuat keimanan agar tidak mudah mengikuti keinginan setan itu. Zikir, salawat, zikir, salawat. Tapi nggak bisa dipungkiri, meskipun yang banyak ini juga terkadang diganggu gitu ya, ya itulah. Kalau diganggu ya udah, kita pasrah sama Allah. Yang penting kan kita sudah berusaha untuk membentengi diri, dan kita punya keyakinan. Itu pun masih diganggu, ya sudah, kita berserah diri aja, kita pasrah. Tapi ya, semoga kita tetap kuat, gitu. Jangan kalah sama setan. Iya benar Bu. Jadi tips ibu itu bagus lah. Nah ibu itu ngajarin anak biar berani itu gimana? Suka masih motivasi apa tuh? Gini loh, loh, kok kamu takut? Kamu manusia, kamu aja punya Tuhan kok. Kenapa itu setan? Ngapain setan? Kamu punya Tuhan kok. Lebih tinggi Tuhannya daripada setan. Betul betul. Dan kamu itu manusia, kenapa harus kalah sama setan? Jangan aku gitu. Jadi ibu sering nasehatin ke anak agar lebih yakin kepada Allah gitu ya? Oh biasa, sering ya. Ini ada yang sholatnya enggak itu pun saya sedih. Kalau habis sedih, anak saya sholatnya enggak gimana, sedih. Belum mungkin. Ya belum terbuka. Belum ada hidayah mungkin. Belum dapat hidayah, tapi saya ngomong ke anak, kok kamu dadak nunggu hidayah? Hidayah itu kamu cari sendiri, kamu buka Allah sendiri. Kamu cari yang minta Allah. Biar dikasih hidayah, nanti Allah juga akan ngasih hidayah ke kamu. Terkadang kalau dicari susah Bu, biasanya berusaha, nanti ada sir sendiri. Saya sampai gini, seandainya itu tubuh kamu, itu seandainya roh itu bentuk tubuhnya kamu, itu tubuh kamu itu didorong aku gitu. Kamu gak mau salat, tubuh kamu itu seakan-akan didorong. Seandainya itu roh itu bentuknya tubuh, aku sampai seperti itu. Jadi godaannya berat ya, namanya setan. Tapi kalau sudah diberikan taufik dan hidayah, insya Allah nanti punya rasa sendiri. Jadi tiba-tiba muncul di rasanya. Kalau dicarikan biasanya mereka malah mengelak. Gitu, malah mengelak. Apalagi diingatkan, biasanya makin jauh kalau diingatkan. Oh, kadang gitu. Tak ingatkan umur kamu itu udah sekian, terus waktumu untuk apa? Gitu. Orang mati kan enggak ngerti kapan besok, kapan kan enggak. Terus untuk bekal kamu di sana besok itu apa? Pertama yang ditanyakan sholatnya. Ya udah habis itu aku juga pasrah. Yang penting orang tua udah membimbing anak, kalau pun anak masih begitu ya tetap saya doain terus. Jadi supaya... tipsnya itu ya, jadi nggak penakut gitu ya. Iya. Jadi penakut. Tapi anak yang suka ngarami hal gaib itu nggak ada, cuman itu aja satu atau ada lagi yang lain? Yang lainnya nggak mengalami. Nggak ada sama sekali. Itu pun saya juga akhir-akhir ini yang kejadian itu yang beruntun itu baru-baru ya, yang ada paku, ada apa itu belatung, terus yang pintu di jendela, pintu di kamar saya yang diotak-otak itu, saya tidur sendiri waktu itu. Suami udah nggak ada. Tapi ibu itu barangkali kakek ibu, bapak ibu atau uyut ibu itu mungkin paranormal dulu nih, bisa ilmu gaib. Saya ke bawah dari bapak mungkin. Bapak itu kan agama juga kuat. Sholat nggak pernah kos lowong. Iya. Terus kalau waktu itu saya disuruh ngambilkan apa di tempat gelap itu, saya nggak mau dan saya nggak berani. Bapak marah, ayo diambil. Ya udah, di tempat gelap aku tetap kacamata atau rokok itu sepele-sepele nyuruh, tapi di tempat gelap. Ya habis itu terus ya tuh bapak kan dulu suka cerita, wah ada pocong dari yang pendek sampai tinggi-tinggi sampai kesana, sama bapak diliatin doang, habis itu dia hilang sendiri. Itu bapak sukanya ceritanya seperti itu tuh. Oh berarti bapak itu punya sesuatu keberanian di atas rata-rata Bu. Iya. Berarti turun deh Bu keberaniannya. Keberaniannya turun. Jadi, mungkin kakak, karena didikan juga. Kakak saya juga enggak ada yang penakut. Oh berarti turunan berani genetiknya. Pemberani, tapi enggak ada yang bisa mengerti kegaiban keluarga itu. Enggak ada. Berarti bapaknya memang mentalnya bagus, jadi ke putra-putranya mentalnya juga bagus. Iya, udah meninggal juga, enggak punya bapak ibu. Iya.
ya itulah kehidupan selalu berhubungan dengan hal-hal gaib dan hal-hal aneh, nggak bisa dipungkiri. Semua manusia sebetulnya mengalami hal-hal kegaiban, tetapi tidak semua manusia mengakui dan merasa dan menyadarinya. Gitu. Padahal semua manusia mengalami hal-hal gaib. Ya. Tetapi tidak semua merasa, tidak semua mengakui, tidak semua menyadari. Bahkan banyak yang menutupi juga. Nah, itulah. Manusia itu banyak pemikiran, ya. Banyak pemikiran manusia itu. Jadi ya enggak apa-apa, biarkan aja. Jadi semoga nanti bisa baik-baik lagi di rumah Bu ya. Amin. Bisa baik-baik lagi. Dan Ibu nulisnya juga semoga tambah sukses aja. Amin. Di karya-karya buku Ibu ya. Semoga bisa cepat di ini juga diterima ya. Banyak masyarakat juga. Amin. Ya. Bu, makasih udah hadir ke Padepokan Bu ya. Amin. Makasih banyak udah silaturahmi. Ya, saya bisa ketemu sama kamu, itulah. Saya selalu sabar, gak pernah lupa. Ibu suka sering nonton ya? Iya. Nah, sekarang ketemu langsung ya? Sampai ditipu, channelnya diminta orang, uang 5 juta hilang, dan lain-lain. Lihat terus. Terus ganti channel, saya juga tahu. Iya, iya. Ya, itu ada, saya dulu ditipu. Bukan ditipu sih ya. Jadi ada penyelundupan Bu, apa? Bukan penyelundupan, pembajakan. Pembajakan. Jadi ada yang membajak channel, bukan bukan penipuan. Oh, yang saya maksud pembajakan channel. Jadi ada pembajakan, gitu. Tapi alhamdulillah sudah beres sekarang. Sudah ada iklannya juga sekarang, sudah beres. Kita berbincang-bincang sama Ibu dari Solo, alhamdulillah. Dari Solo datang ke sini langsung. Nah, nanti kita makan bersama dulu Bu ya. Ini lagi masak, banyak yang kerja juga tuh di luar. Tengkleng sate? Kalau di Solo sate, tengkleng. Oh enggak, sederhana aja. Bikin sop tempe aja. Nih kebetulan ini lagi lembur malam ini, banyak yang sedang mengerjakan pekerjaan untuk membangun pondok ini di belakang. Mau lihat nggak? Ayo lihat di belakang tuh, apa lagi itu? Pada ngapain. Yuk ke belakang yuk. Lihat, lagi pada ngapain nih. Ini nggak, kenapaan yang nyeting. Yuk, sana kita lihat. Ba, Ibu mah di sini nggak apa-apa. Di situ nggak apa-apa, Ibu. Rokok amankan dulu, Dak. Rokok amankan dulu. Oh, gerah remah, bagus aja. Bu, makan dulu sini. Nah, ini lagi pada makan, udah mulai. Saya ketinggalan, nggak bisa makan bareng. Tuh. Udah mulai makannya. Wah, alhamdulillah. Lagi pada makan semua, ketinggalan kita nih Pak Ato. Wah, nambah Pak Ato. Pak Harta nambah nih, kita lagi ngebongkar ini nih, jadi lagi apa, ngegali, ngunjal, lagi ngegali ini, diturunin biar nanti buat parkir mobil ya, ini buat parkir juga. Terus kalau kita zikir berjamaah bersama, jadi penuh, masyarakat bisa penuh di sini, bisa menampung kurang lebih 400 lah, 400 sampai 500 orang, sampai 500 orang bisa masuk nanti kalau ini sudah beres. Jadi ini diturunkan nanti buat kalau berjamaah bersama gitu, bisa muat 500 orang nanti. Ini dapur daruratnya tuh, lagi makan, lagi pada makan semua. Oh, makan. Makan apa nih? Menunya malam ini? Makan sop. Kan sop, Pak. Mangga. Namanya siapa makan ini? Makan semuanya. Ini namanya siapa? Diki, Pak. Diki, Pak. Diki Pak namanya. Diki, Pak. Oh, namanya Diki Pak dari mana? Diki dari Subang. Oh, di Subang. Oh. Subang. Subangnya di mana? Di Jawa Barat. Mandi, Mun, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Kirain Jawa Timur. Makan, nih, Pak. Lagi mondok di sini udah berapa lama? Udah satu minggu, Pak. Baru satu minggu. Betah nggak? Alhamdulillah betah. Betah. Banyak teman sini, Pak. Temen. Belajar sama Ustadz Rudi ya? Iya, Pak. Kalau Ustadz Rudi belajar, jadi muazin sekarang. Sebelum jadi muazin, di mana tuh? Baru pertama kali di sini, Pak. Oh, gitu. Baru pertama kali seumur hidup saya wajan di sini. Oh, belajar azan. Tapi bagus suara azannya. Bagus. Teruskan ya. Iya. Belajar lagi. Ini belajar apa?
Udah silatnya udah bisa? Insya Allah udah bisa. Jurusnya? Udah. Ingat nggak? Ingat kuda-kudanya. Oh, kuda-kudanya ingat dikit. Ngajinya juga yang benar ya? Insya Allah. Belajar ngaji dulu yang benar. Nanti jangan minta terbang dulu. Nanti kalau mau terbang bisa sih kupanana gak bisa. Panana di talian ketambang kalau. Keret. Bisa terbang sekarang juga bisa kalau mau terbang. Kalau mau terbang mah gampang nanti ya. Nyari tambang dulu ntar terbang. Ini. Oh iya, mau lihat ininya enggak? Pondoknya. Yuk. Bangunannya nih. Nah, ini bangunannya nih, sana. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ruang. Ini ada 6 ruang. Ada 6 ruang ini, insya Allah. Jika Allah meridoi, 6 ruang ini mungkin kan tidak cukup ya. Jika Allah meridoi rezekinya, nanti kita 2 lantai ke atas, di atas 6, di bawah 6. Jadi ada 12 ruang. Mudah-mudahan jika Allah meridoi di bawah 6, di atas 6, jadi ada 12. Bisa. Nah, kesini, kesininya tuh pesawahan. Ini saudara semua, bapak, ibu, donatur yang sudah ikhlas membantu, memberikan rezekinya. Sekarang sudah seperti ini, ya. Alhamdulillah ini berkat semuanya. Berkat semuanya yang ikhlas dan percaya sama saya, terima kasih gitu, sudah dijalankan seperti ini buktinya ya. Dan ini ada batu lagi ini untuk nanti ngurung apa, untuk membatasi ini ya ke sini. Ini masih ada satu truk mah. Nah, nanti jika ada rezekinya nanti yang itu juga harus dibebaskan lahannya, karena buat putri belum ada, ini buat putra. Tapi untuk sementara nanti di putri di bawah, putra di atas sementara gitu. Ruangan ini dulu, kalau yang itu sudah lahannya sudah ada rezekinya, nanti putri di sini, putra di sana gitu. Nanti putri di sini, putra di sana. Nanti perlahan-lahan ini dibagi dua aja dulu, sama putri sama putra, rencananya begitu gitu. Rencananya putri sama putra nanti di sini dulu, disekat, dibagi dua dulu, nanti kalau ada rezekinya lagi di sana. Kalau lahannya sudah ini ya, sudah terbebas gitu. Jika Allah meridoi langkah kita, karena segala sesuatu manusia hanya bisa berencana aja. Masalah terjadi atau tidaknya ya itu mungkin tidak baik buat kita, bisa kita ambil hikmahnya aja. Dan mungkin bisa jadi ada yang lebih baik dari ini untuk kita, mungkin gak cocok dengan kita. Mungkin nanti manfaatnya malah nggak baik buat kita atau buat orang lain. Jadi kita ambil hikmahnya aja. Kenapa tidak bisa terjadi gitu ya. Intinya kita berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin untuk membuatkan sarana untuk belajar agama di sini. Meskipun saya memang bukan kiai, saya bukan ustadz. Ya, saya bukan kiai, saya bukan ustadz. Saya orang biasa aja dan berusaha ingin menjadi manusia yang minimal benar menurut keluarga ya. Kalau benar menurut orang sangat susah sekali. Belum bisa. Minimal benar menurut keluarga gitu. Mudah-mudahan Allah meridoi. Amin. Gitu. Ah, belajar baik itu susah. Kalau baca-baca sih banyak referensi membaca, tapi menjalankannya itu sulit banget. Apalagi ilmu ikhlas itu oh luar biasa. Jadi begini. Wah, bakar-bakar. Ini kalau ada bolet enak ya. Kalau ada boletnya. Iya, maksudnya hari. Maka benang ya teh. Jadi lintas kali ya teh gitu. Nah. Jadi alhamdulillah saudara semuanya, kita sudah berbincang tadi dari ibu dari Solo ya. Ibu dari Solo sudah berbincang-bincang. Aduh, ada asap saya. Sudah berbincang-bincang dengan ibu dari Solo, alhamdulillah. Jadi malam ini
kita sudah melihat juga proses pekerjaan di sini, proses pembangunan di sini kita sudah melihat, dan ini sudah beberapa bulan ya kita mengerjakan ini, sudah berapa bulan ya, maklumlah perlahan-lahan sambil nunggu rezekinya perlahan-lahan. Alhamdulillah intinya segini aja sudah sangat luar biasa. Alhamdulillah bersyukur dipercaya oleh saudara semua. Dan kenapa saudara percaya? Mungkin karena Allah mempercayai dan meridhoi ya. Untuk malam ini mungkin itu dulu aja. Semoga semuanya diberikan kemudahan dalam cita-cita, kemudahan dalam menggapai kesembuhan untuk yang sakit, dan dalam belajar, yang sedang belajar, sahabat-sahabat kita, semoga diberikan kemudahan dalam menghafal, mempelajari ilmu, ilmu apapun, dan semoga orang tuanya diberikan kemudahan, kelancaran dalam mencari rezeki, dan semoga semuanya diberikan kesehatan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu aja untuk malam ini, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.